Redian Tubagus, warga desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, adalah pelaku pembunuhan PLT BPBD Merangin. Ia ditangkap tim reskrim Polres Merangin di persembunyiannya di Sumatera Selatan. Usai membunuh korban, ia langsung melarikan diri ke rumah keluarganya di Sumatera Selatan. Dalam penangkapan tidak ada perlawanan dari pelaku, dan guna kepentingan penyidikan, pelaku dibawa ke Mapolres Merangin. Di hadapan polisi, pelaku mengakui membunuh korban lantaran kesal dimarahi korban. Tim gabungan dari Resmo Polda Jambi bersama dengan tim Satreskrim Polres Merangin melaksanakan mengungkap kasus kejadian tindak pidana pembunuhan atau pasal 338 yang terjadi di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin yang diduga dilakukan oleh orang terdekat korban dan setelah melaksanakan ataupun melakukan tindak pidana tersebut yang bersangkutan melarikan diri ke arah Provinsi Sumatera Selatan. Polisi akan mendalami motif pembunuhan terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Merangin. Jumadi, Kompas TV, Jambi.